ada di lapangan praktek kunci lapangan. Saya lagi nyari SIM C juga SIM A. Sudah ada beberapa puluh orang yang kali ini mengikuti ujian praktek. Ternyata sulit juga. Kesulitannya seperti apa? Kita coba saksikan melalui video yang berikut.
Jadi yang perlu diperhatikan dalam ikut ujian praktek SIM, terutama yang SIM A, adalah ketika berbelok harus menyalakan sein, kemudian juga jangan sampai menjatuhkan patok yang ada. Ternyata masih ini gagal juga.